tapi chattingan tetap lancar misalnya, tapi kadang-kadang suka ngambek, sebenarnya dia caper, kangen aja gitu. Atau nih, kalau gak berjauhan tapi kamunya jarang ngasih kabar, atau mungkin juga kamu sibuk sama handphone kamu sendiri, terus asik dengan kesibukannya juga, asik sama teman-teman kamu juga, tandain dia bukan sebenarnya marah, tapi dia ngasih sinyal kalau dia lagi cemburu. Atau juga mungkin memang kangen kali sama momen-momen kalian berdua. Pokoknya udah biasa tuh cewek kayak gitu, katanya rata-rata kayak gitu. Ya pahamin aja, mungkin dia maunya diperhatiin, dielus-elus gitu ya. Pengennya ada kamu di sampingnya dia, menyediakan waktu buat dia, diajak pergi ke tempat-tempat yang baru misalnya, diajak makan, apalagi diajak belanja, wih pasti senang banget. Tapi gak semua juga sih sahabat kreatif. Ada beberapa yang kamu hanya memberikan seluruh perhatian kamu ke dia, maka dia juga bakal fokus banget ke kamu. Aku jamin deh, marah-marahnya tuh segera hilang dan kamu baikan lagi. Yang penting saling peka aja deh satu sama lain. Ya kalau saling cinta mestinya kayak gitu kan. Kadang kangen memang bikin kita jadi unlogic juga. Ya biasanya juga rasa rindu itu kan datang dari perasaan kita yang dalam ya buat sesuatu.